Pasangan yang akan saya temui sebentar saja lagi, Encik Hashim Osman, 64 tahun, dan isteri, Encik Rukaya B. Ahmad Gulam Hussein Piperdi, 68 tahun, telah berumah tangga lebih 40 tahun. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki serta tiga orang cucu. Namun, sejak 17 tahun yang lalu, pasangan ini melalui dugaan yang berat apabila Encik Hashim tiba-tiba menjadi lumpuh. Apakah yang akan terjadi sekiranya salah satu di antara anda berdua tak dapat menjaga antara satu sama lain? Kalau anak saya tu ada take over macam ambil alih lah jaga sebab bapak dia. Kalau misalnya salah dia pula tak ada, saya jaga diri saya lah. Ada anak, ada cucu, ada adik-adik lain, saya ada adik-beradik. Kita redahlah. Terima syukur nikmat. Kalau tak ada salah satu pun, insya-Allah mesti ada yang datang membantu juga. Saya jangkakan yang mungkin mereka akan berikan jawapan yang sangat menyedihkan. Mungkin itu apa yang saya rasakan, tapi mereka sangat-sangat positif. Mereka menunjukkan saya yang mungkin saya ada kesusahan saya sendiri, tapi mereka yang lebih susah ni, mereka dapat cari kebahagiaan mereka sendiri, dan itu merupakan sesuatu yang sangat positif buat diri saya lah. Dan saya rasa saya banyak mempelajari daripada mereka. Kita tenanglah. Tak usah fikir apa-apa. Pasal itu emosional masing-masing. Itu kemesraan itu tak ada lah. Dia tak sayang saya macam saya nak jaga saya. Saya tak sayang dia macam mana saya nak bantu dia. Jadi sama-sama ada perasaan bergotong royong lah, kata kan. Mereka adalah merpati dua sejoli. Mereka sangat romantis walaupun mereka dah berusia 60-an, tapi saya dapat rasakan cinta sesama mereka. Mudah-mudahan kita kekal abadi. Kita sama-samalah ada cucu-cucu juga tu, kita sama-sama lihat berharmoni, berkasih sayang. Hinggalah kita ni ada akhir hayat. Terima kasihlah apa yang awak dah beri yang sudah-sudah. Cinta ni walaupun dah berpuluh tahun lamanya buat mereka, memang cinta tu adalah cinta sejati, dan ia mengajar saya yang kehidupan ni sebenarnya perlukan pengorbanan, dan jika anda tahu pengorbanan itu, anda akan dapat melihat ataupun mencari sinar harapan.